Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini aku lagi benerin kamera dulu. Nah, puasa pertama nih teman-teman, gimana kabarnya? Gimana aktivitasnya kalian semua? Nah, ini aku bakalan share aktivitas aku selama bulan Ramadan. Jadi ini adalah video part 1 atau episode 1. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum aku lanjut, aku mau ucapkan selamat berpuasa, selamat bulan Ramadan. Semoga kita masih tetap selalu semangat, tetap happy menjalankan bulan Ramadan. Dan maafkan kalau selama ini aku ada salah ya teman-teman. Nah oke, ini dimulai dari aku mau buat ini dulu, Nutrigel untuk nanti berbuka puasa. Nah ini sambil masak, Mada juga aku jagain. Soalnya dia tuh kalau main sendiri gak mau ya teman-teman. Jadi harusnya dia bermain gitu di dapur juga. Walaupun sering ngerecekin, tapi seneng aja gitu ya, jagain anak sambil kerja juga di dapur. Karena aku juga takut kalau tinggalin dia sendiri, dia kan suka makan sesuatu yang ada di lantai atau apa aja deh yang kecil-kecil dia suka masukin ke mulut. Jadi sebisa mungkin aku dekat sama dia biar aku bisa lihat dia ngapain gitu. Nah ini aku lagi tiris-tiriskan piring dulu sembari nunggu Nutrigelnya. Puasa pertama teman-teman masak apa nih? Nah kalau aku masak yang simple aja. Jadi kan aku udah ungkep ayam ya waktu sebelum Ramadan. Jadi nanti ayamnya itu bakalan aku bakar aja. Terus aku juga nanti mau buat sayur kangkung ya, pokoknya kayak gitu-gitu aja. Terus untuk menu berbuka aku cuman beli nanti di luar. Karena kebetulan hari ini jadwal aku bawa makanan gitu ke masjid, jadi ya udah sekalian nanti aku juga beli di luar. Tapi kalau untuk es buah aku buat sendiri. Nah sekarang ini aku lanjut lagi buat Nutrigel yang rasa kelapa gitu. Jadi nanti tinggal diserut aja biar jadi kelapa buatan gitu teman-teman. Apa? Tuh diberantakin sama Mada. Pergi kumpul sana, cepat pergi kumpul. Cepat ambil. Ya, pergi sana. Pergi sana minta ibu minta. Pintarnya. Kasih Mada. Sana lagi. Oke deh. Habis mandiin Malaika, ini aku suapin anak-anak dulu. Jadi aku cuman gorengkan nugget aja karena mereka yang minta ya teman-teman. Mada juga makan icip-icip gitu karena tadi udah makan bubur si Mada. Jadi ya udah, ini cuman tambahannya Mada aja karena dia juga suka icip-icip kalau kakaknya lagi makan. Nah setelah anak-anak makan, ini Nutrigelnya udah dingin, aku masukkan ke kulkas dulu. Habis itu aku lanjut lagi buat kupas-kupas pepaya. Karena ini juga nanti bakalan jadi tambahan untuk es buah, sekalian aku kasih ke anak-anak. Biar jadi cemilannya mereka aja. Nah ini tuh pepaya California, jadi anak-anak suka soalnya manis. Biasanya kalau pepaya biasa mereka nggak suka. Nggak tahu kenapa, bedakah rasanya atau gimana. Pokoknya dia suka banget sama yang ini. Oke, sekarang aku lanjut suapin anak-anak ini pepaya. Sebenarnya banyak aktivitas yang aku lakuin di bulan Ramadan, tapi aku nggak bisa videoin semua karena keterbatasan handphone juga. Jadi ini memori aku udah full banget. Aku pengen hapusin dulu. Jadi ya udah, aku nggak bisa videoin banyak.
Oke, sekarang lanjut habis suapin anak-anak. Ini aku mau siapin dulu untuk menu makan malam nanti. Tapi ini sih masih siang ya teman-teman. Tapi aku udah siapin aja karena aku mau marinasi ayam. Nah, ayam ini mau aku bakar nantinya. Jadi aku buatin bumbunya dulu. Aku cuman pakai bawang putih, terus merica sama garam. Nanti tinggal tambahkan kecap. Terus masukkan ke kulkas. Kalau mau dibakar tinggal dikeluarin aja ke kulkas kayak gitu. Jadi lebih gampang ya teman-teman. Nah, nanti habis ini aku istirahat, mau tidur dulu, terus nanti lanjut lagi pas di sore hari. Bumbu untuk ayam bakar kayak gini aja ya teman-teman. Ini resep tetangga aku, pokoknya enak deh. Karena gampang juga, jadi kalau ada yang gampang, aku suka banget ngikutin. Oke, ini udah sore, sekarang waktunya untuk cari takjil. Aku mau bawa ke masjid, jadi keliling-keliling dulu. Banyak sih dijual di samping jalan gini ya teman-teman. Aku juga nggak bisa videoin banyak-banyak, soalnya ini tuh rame banget di sini. Jadi ya aku nggak enak aja gitu videoin lama-lama. Nah, ini berbagai macam kue, terus ada juga gorengan. Wah, gorengan tuh kalau buka puasa pasti paling dicari ya teman-teman. Karena nggak tahu kenapa enak aja gitu berbuka dengan gorengan. Oke, sekarang aku menuju ke masjid. Nah, di sini ya, masjid dekat rumah. Jadi jadwalnya aku itu hari pertama dan hari ke-15. Nah, ini sekarang aku antar aja langsung. Nah, oke. Aku udah ada di rumah. Ini di videoin sama Malaika. Sekarang aku siap-siapin dulu untuk menu berbuka. Aku potong-potong pepaya, Nutrijel, alpukat. Karena aku mager banget ini taruh HP di tripod, jadi aku minta tolong sama Malaika buat di videoin. Dan hasilnya not bad ya teman-teman, walaupun agak gerak-gerak gitu tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, setelah siapkan tadi es buah, ini aku lanjut lagi buat lanjutin buat makan malam. Aku mau buat sayur kangkung. Ini petik-petikin dulu karena baru aku beli tadi. Ini harganya 3.000-5.000 rupiah, tapi ternyata dikit teman-teman. Jadi aku langsung olah semua aja. Dan ini bumbu-bumbunya udah aku siapkan. Oke, lanjut. Sekarang aku masak nasi, terus panasin tadi gorengan. Ini aku panasin aja di air fryer. Air fryer ini membantu banget ya teman-teman buat hangetin makanan, apalagi yang goreng-gorengan ini. Nanti jadinya crispy lagi, terus enak gitu dimakannya, kayak apa ya, pertama kali beli tadi. Oke, ini udah cukup 5 menit aja selesai. Pokoknya nyaman banget deh pakai air fryer ini, sangat-sangat membantu. Ini aku pakai air fryer merek Norch Appliance ya teman-teman. Aku udah pernah review di video aku sebelumnya. Nanti link pembeliannya aku juga tulis di description box. Oke, ini udah siap gorengannya. Ada juga kue-kue yang aku beli. Nah, ini ya teman-teman, banyak banget sih sebenarnya aku beli. Biasa kalau belum berbuka itu kalap gitu ya, beli sesuatu. Tapi nanti nggak habis, dilanjut makan malam tengah malam gitu. Oke, ini aku taruh apa sih namanya, sirup di HT sama susu, terus tambahkan air, dan selesai menu berbuka. Sambil tunggu beduk, ini aku mau bakar ayamnya. Sebelumnya aku taruh ini dulu minyak biar nanti kinclong ayamnya. Terus aku bakarnya di air fryer aja, jadi aku gak perlu tengok-tengok. Tinggal tungguin sampai mateng, setel aja 20 menitan. Kelamaan sih, 15 menit aja udah cukup. Nah, ini hasilnya juga enak banget di sini di air fryer.
Nah, plusnya air fryer ini nanti sementara masak di tengah perjalanan gitu, kita bisa buka air fryernya terus olesin lagi ayam bakarnya. Nanti lanjut lagi, nggak perlu di setel-setel gitu teman-teman. Pokoknya mantap deh air fryer ini. Oke, ini udah berbuka puasa teman-teman. Selamat berbuka. Kalau kalian teman-teman nonton video ini pas berbuka, nah ini ya udah berantakan aja gitu. Dan ini ayamnya juga udah mateng. Sekarang tinggal ditaruh di piring saji. Nah, ini ayam bakarnya cantik banget warnanya. Gak perlu dibakar-bakar di arang lagi, udah bisa makan ayam bakar. Oke, ini habis sholat maghrib, ini aku lanjut lagi masak sayur kangkung. Soalnya kalau sayur kangkung dimasak cepet-cepet gitu, nanti gak enak pas dingin. Jadi pas mau makan baru aku buat. Ini aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai, terus tambahkan saus tiram, tambahkan air. Habis itu icip-icip. Nah, kalau udah enak baru masukkan kangkungnya. Udah deh, gitu aja teman-teman. Nah, udah. Ini kalau mau cantik nanti ditutup ya teman-teman. Diaduk aja dulu sebentar, terus kangkungnya ditutup biar warnanya hijau terus kayak gini. Nah, setelah itu tinggal diaduk-aduk aja, terus matikan biar masih krenyes-krenyes gitu, nggak perlu masak terlalu lama. Oke, ini udah selesai. Sekarang lanjut aku taruh di piring saji. Ini mau lanjut lagi buat apa ya? Buat cabe, buat sambal maksudnya untuk ayam bakar. Jadi cuman pengen goreng ini cabe sama bawang merah, terus pakai tomat juga. Terus nanti tinggal di ulek aja deh. Gitu aja sih teman-teman, simple aja, nggak yang ribet-ribet. Dan ini juga tadi habis cuci piring, semua piring aku udah bersih semua. Jadi nanti piring yang kotor cuman ini doang, wajan ini sama ulekan. Oke, tinggal diulek aja. Nanti juga aku tambahkan gula merah, terasi, terus tambahkan garam sama MSG. Nah, gitu aja sih. Oke, teman-teman, segini aja videonya. Semoga teman-teman terhibur dan semoga nggak bosan nonton video aku, karena di bulan Ramadan ini aku bakalan buat per episode-episode gitu. Jadi semua rutinitas aku di bulan Ramadan bakalan aku tunjukin di sini. Terima kasih banyak yang udah nonton dan yang komen. Terima kasih banyak. Maaf banget kalau kadang-kadang aku nggak balas satu-satu komenan semua, tapi aku baca kok. Nah, segini aja ya videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.